Inilah satu kemungkaran yang jelas. Perbuatan menggerak-gerakkan tabung, ya, untuk mungkin mengutip derma ketika khatib berkhutbah dalam solat Jumaat. Ini adalah satu perbuatan yang mungkar, yang tidak wajar berlaku. Tetapi apa yang berlaku pada hari ini di negara kita secara khasnya, saya kira bahawa ini adalah satu perbuatan yang berlaku di hadapan kita, di hadapan jemaah solat Jumaat, kan? Solat Jumaat adalah satu himpunan jemaah yang paling ramai dalam sebuah masjid, kan? Tetapi inilah adanya orang, kadang-kadang orang, mana-mana pegawai AJK masjid yang bergerak, mereka pusing ke dalam masjid mengutip derma sambil memegang kantung atau apa-apa untuk mengutip derma dalam daripada hadirin jemaah solat Jumaat tu. Atau kadang-kadang ada tabung bergerak yang tak bergerak sendiri, tapi digerakkan oleh tangan-tangan jemaah. Maka kita katakan ini adalah satu yang tidak patut berlaku, adalah satu yang mungkar. Tetapi ia berlaku di hadapan jemaah, yang mana kita melihat tanpa ada suara yang mengingkari perbuatan yang mungkar, apatah lagi di dalam masjid, yang mana kita kata kita nak ambil, kita nak cuit perhatian masyarakat umat Islam tentang betapa kejahilan kadang-kadang membuatkan kita terleka, tersasar pandangan kita. Kebiasaannya dalam masjid-masjid pada hari ini, ataupun sebahagian, sebilangan masjid-masjid hari ini, mereka sibuk membincangkan tentang kemungkaran-kemungkaran, kezaliman dan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak di luar, khususnya pemerintah. Tetapi lalu kemungkaran yang berlaku di dalam masjid mereka sendiri, yang mana akhirnya kita dapati bahawa rata-rata semua membisu, tidak berkata apa-apa. Di sini semua menimbulkan satu tanda tanya yang cukup besar. Mengapa apabila kemungkaran yang dilakukan oleh pihak luar, mereka suarakan dengan cukup lantang, bahkan di atas mimbar. Mimbar, kadang-kadang mimbar khutbah Jumaat pun bertukar menjadi pentas politik. Tetapi ketika di atas mimbar yang sama, lalu dilihat orang yang mengutip derma bergerak di depan khatib itu, atau kotak tabung itu bergerak di hadapannya, lalu dia membisu seribu bahasa, tidak berkata apa-apa. Ini yang kadang-kadang saya secara peribadi, saya tidak dapat lari daripada membuat kesimpulan betapa ini. Kita kena ambil perhatian ni. Saya minta supaya apa yang saya ucapkan ni salah, tetapi saya tidak dapat lari daripada membuat kesimpulan ni. Ini semua kenapa ni berlaku? Tidak lain dan tidak bukan akibat tergoda dengan wang ringgit fulus. Kerana wang ringgit fulus, mereka mengingkari pihak di luar, mengingkari pemerintah. Yang mana kebanyakan bila mereka mengingkari, mereka mengingkari apa? Akibat kezaliman penyelewengan wang, kan? Jarang kita dengar mereka mengingkari hal-hal maksiat, hal-hal bid'ah. Jarang sekali kita dengar di masjid hal-hal yang membabitkan syirik dan kufur. Jarang sekali kita dengar ia dibicarakan di dalam masjid, dijelaskan tentang hal-hal syirik, hal-hal kufur, hal-hal bid'ah. Jarang. Kebanyakan bila mereka mengingkari sesuatu, ia berkait dengan masalah keduniaan, wang ringgit
dan seumpamanya. Maka tidak heranlah apabila hal yang membabitkan benda yang sama, wang ringgit, yang mana kali ini mereka yang terpalit dengannya, maka tidak heran mengapa mereka berdiam diri. Kerana ini menjadi satu aspek yang mereka sangat pentingkan. Maka ini membabitkan tentang poket mereka sendiri. Maka kerana itu mereka diam. Sedangkan kita perlu tegas dalam hal ini bahawa ini adalah satu yang mungkar. Kenapa? Saya kira cukup jelas jawapan dia. Tetapi kenapa masyarakat jadi keliru? Ini menjadi satu persoalan. Kewajipan mendengar, diam dan mendengar khutbah, tidakkah ia adalah satu yang wajib? Dan adakah jemaah di dalam masjid itu ada sesiapa yang terkecuali daripada kewajipan ini? Adakah orang yang AJK masjid yang sedang bergerak di dalam masjid itu, adakah dia terkecuali daripada kewajipan diam dan mendengar khutbah Jumaat? Siapa beri dia pengecualian? Adakah dia malaikat yang sedang bergerak-gerak di dalam masjid? Mereka malaikat terangkatlah daripada kewajipan manusia mendengar khutbah Jumaat. Mengapa ini berlaku? Ya. Begitu juga dengan tabung-tabung yang bergerak. Mengapa jemaah yang sepatutnya diam, dan insyaAllah kita dah sebut tadi, diam maknanya bukan saja mulut, bahkan anggota tubuh mereka perlu diam. Bahkan dalam hadis mengatakan, man massal hasa faqad lagha, barang siapa yang memegang batu kelikir, maka dia telah lagha, dia telah sia-sia. Dia bermain-main dengan batu. Ini zaman dulu. Pada hari ini mungkin dia bermain-main dengan kapet. Dia cungkir-cungkir kapet ataupun tikar getah tu, dia cungkir-cungkir habis berlubang. Kalau ketika khutbah Jumaat, dia kira telah lagha, telah sia-sia, mensia-siakan pahala khutbah Jumaatnya. Maka mengapa jemaah dalam masjid disibukkan dengan tabung ni? Bukan sahaja mereka terpaksa menolaknya, tapi jangan lupa mereka terpaksa mencari-cari kocik. Bilik berapa? RM10 lah. Mana keikhlasan? Mana tuntutan supaya kita menderma secara sembunyi-sembunyi? Bukankah itu yang dituntut? Bahkan dalam hadis, dalam seperti mana dalam hadis Bukhari Muslim, di mana Nabi SAW mengatakan bahawa 7 golongan yang akan bernaung di bawah bayang-bayang Allah, antaranya lah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sehingga tangan kiri pun tak tahu. Tapi saya kira benderma ketika khutbah Jumaat bukan sahaja satu perbuatan yang mungkar, dia lah sedekah, tapi satu benda yang mungkar, bahkan menafi keikhlasan. Kenapa? Satu jemaah masjid boleh tahu dia sedang derma. Kan? Berlaku di depan kan? Semua orang dalam saf tu nampak. Maka ini kita kata dia adalah satu yang mungkar dan perlu dihentikan. Jangan sekali-kali kerana wang fulus ringgit kita leka, kita sehingga mengabaikan hukum hakam agama. Kita sehingga mengetepikan kewajipan agama, sehingga kita terjerumus ke dalam satu benda yang haram. Dia adalah satu benda yang haram, kita kena jelas. Ada satu benda yang ditegah. Kalau sehingga kalau orang nak tegur orang kat sebelah dia yang sedang berbicara, kan? Mengqala li akhihi ansit wal imam yakhutub faqad lagha, barang siapa yang berkata kepada saudaranya yang sedang berbicara supaya diam, shh, dia telah lagha. Ini orang ni yang tengah cakap ni memang lagha. Dia kalau suruh diam pun turut sama 2x5 lagha. Amar ma'ruf, menegah orang yang sedang buat mungkar, sedang berbicara ketika khatib berkhutbah pun dikira mungkar. Nampak? Amar ma'ruf, wajib ke tidak? Wajib, kan? Tetapi ketika khutbah, perbuatan ini dikira sebagai mungkar. Maka dia tidak lagi amar ma'ruf, dia dikira mungkar juga. Nampak? Maka kalau benda yang wajib mencegah satu kemungkaran, wajib ke tak? Wajib pun terpaksa di
diamkan. Mengenangkan kewajipan mendengar khutbah itu lebih wajib. Bagaimana pula dengan bersedekah? Ini satu sunat. Bagaimana boleh sunat mendahului, didahulukan atas benda yang wajib? Maka awalah apapun kita kata ini adalah satu yang mungkar, maka saya kira, saya khawatir orang yang menderma itu mereka tidak berderma pada tempatnya. Itu je. Kita nak kata sah tak sah, kita serahkan pada Allah. Yang kita tahu adalah itu kembali kepada keadaan individu masing-masing. Kita moga-moga Allah memaafkan mereka yang jahil, tak tahu hukum agama, hak agama. Mungkin dia tak tahu. Maka moga-moga Allah mengampunkan dia dan Allah menerima sedekah dia. Tetapi dari segi hukum kita kena jelas bahawa sedekah itu tidak kena pada tempatnya. Jadi kembali kepada persoalan tentang kalau lalu tabung tu kat depan, bagaimana? Kalau dia buat tak tahu, saya kira macam inilah. Ada dua keadaan, ya. Kalau sekiranya dia buat tak tahu, tidak ada mudarat, maknanya orang pun tak akan peduli, ya. Orang pun tak tahu dan takkan ada timbul syubhat ataupun fitnah, maka itu yang perlu dibuat. Dibuat tak tahu, ya. Adapun kalau sekiranya akan timbul fitnah, akan timbul syubhat, ya, maka daripada sudut darurah, keterpaksaan, maka orang itu dialihkan, ya, supaya jangan ada syubhat ataupun fitnah, ya, ke atas dirinya, ya, dan supaya orang cakap-cakap, ya. Wallahu a'lam, ya. Itu jawapan yang dapat diberikanlah, ya.